Nick. Mana mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Simon King. Kali ini saya dengan teman saya nih Galing, warga sini, warga Cimapak ya, desa Cimapak, Gedung Gede. Ini tadi pagi itu ngelihat ular king cobra di daerah sini. Terus katanya kemarin juga ya ana sing mlebu rumah. Iya, ana mlebu rumah. Ana sing mlebu mari rumah terus ditimak. Iya, ditimak. Ya, kanu gawe susuk ning kono dhuwur. Gue sempat bikin sarang di situ. Sempat bikin sarang di situ kemarin tuh ya bulan Januari udah ketemu terus sampai pada netes. Kemungkinan ini kan satu pasang, tinggal mungkin ada satu. Pagi ini ngeliat, ya. Tapi nggak sempat kecandak. Ini saya mau cari lagi nih, dengan teman saya Galing. Yoli, monggo ikuti. Aku lewat kali. Lokasinya ekstrim banget. Lokasinya ekstrim banget. Bukan ada yang ngelik. Mau tuh lihat durana nggak orang gati kan? Mungkin debur. Anak ulannya pura. Terkayu ulang. Tapi kalau yang langka nggak ada jejaknya, nggak ada jejak masuk. Wah, itu kopi ini ya, kok. Tentangnya itu. Itu aja main gue. Waduh. Ini
Wah. Oh, kan. Plateng apa ya? Apa plateng? Nih, teman-teman nih. Daun ini, daun yang apa ya? Beracun, gatel, namanya daun kemaduan. Kalau nyentuh ini sampai gatelnya minta ampun. Nih, hati-hati Wol. Ini kemaduan. Ini bukannya madu beneran, madu dan racun. Kisi gede ya? Iya, kita break ya, kemaduan. Ah, jangan sampai nyentuh. Kalau Sunda tuh apa ya? Daun pulus. Waduh. Daun pulus, daun kemaduan. Daun kemaduan kalau nyentuh, gatel. Gatel banget. Ah. Daun berbahaya. Jangan. Ruwana ulana apa ora? Kobra ke kobra? Hihihi. Kobra. Ora wong kawon kuwi. Mbok ndulang. Iki merinyung. Ki ngene iki nyisor-nyisor. Dunyo metu ndi ki? Dende. Woi. Ale. Ya, selamat ini. Pak mudah Pak, mudah Pak. Waduh, aktif banget teman. Waduh, ini gitu. Ya. Wah, ini sih dasar. Oh, dicapai tanggal-tanggal. Bang, burung nih. Hei. Ini pasti bang, kau sekarang gunung berjalan, dia lagi kabel, kau sekarang gunung, kau bukan gunung, pak, lihat kamu gugur surbae, cepat banget, ini mari isor ni, dek, isor, awas.
Kok mana? Kok mana? Dik. Kok dicok. Gagal iki tok. Duh. Sendi gue. Ini enggak sih. Ya buset. Oke, batu. Ini kepelarang. Cukup gambar itu. Gue, itu mau maringan lah. Jadilah. Gue. Ih, bagian. Ojo kan men kok. Apa? Ojo perken genuang ya. Ojo nang bae kok. Mari ngisi bari maning pas. Sekana. Angen kok. Ora mari nyorong mungkin. Ora ki dijegali ki butut tek. Nyorong enggak. Siap tuh melayu. Tuh melayu dikit. Panas banget, agresif banget. Agresif. Tempat es krim. Eh. Terus munggah mari jangan. Berapa ya, Drong? Nyono kali gubak-gubak ulamu kamu dalam ilmu, Dun. Awas-awas, weh, merendur mana ini? Balik mana, Lik? Nah, itu ya. Bol, buka bebol. Boleh ngompet aku, Lik? Munga dia, Nyok. Tuh, kenal lah. Munga dur, kira munga dur. Nyor, temu, enggak. Lik. Weh, weh. Aduh, rata yang. Aduh,
kurang jauh bisa disambung nih kali kalau apa nih sambung ini. Mau gatung di? Ini tak tekelan wit Laos kegawa wit kok. Nyusi primer mau enggak? Ya, bisa tinggal aja pena. Oh ya. Oke, saya mau enggak dulu. Nyung kepilu mau enggak pura? Enggak, kok enggak. Bisaan. Ngodin. Maaf ya, kamera goyang-goyang. Sama posisi. Teng munggo ora? Naik. Kok bahaya, Pak. Nyora teng munggo. Maras kok. Gila. Yus. Yes. Nyong tang liwat buru ge. Goyang dulu aku asem. Kita jaga jarak sih bun, goyang kodoa ya telena buset goyang di situ. Iya terus tahan napas. Ih manga-manga bet, manga-manga. Aja manga mintem bae. Nelas. Telepon corona. Ayo kan kirim wangi kiye kok. Kirim wangi ngene kok. Ye. Ngene munggah. Iyan. Kumparan gercek kaya kuwi. Aja dengar lik-lik jelas. Ora ada lawas ora. Mulai aku. Kalem bro, kalem. Serotek perak ya nih. Perak. Malu malu malu. Capek bro. Mantap. Digoyang disit le. Hah? Digoyang disit. Aduh. Lagi sakit pinggang. Aduh. Kok gede banget ya. Ulah balik. Ulah pakai. Ulah koros tapi yo. Udah. Benar kayak nyunyuk ya saya depan-depan. Ulah irus. Kayak 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 lebih medeni timbang sing nyong nang wingi dicing ngebul kayak kita kali ora tenggo mlayu. Ulah ki kobra. Untung anu ndro. Untung kamerane ora padha praine nyong. Kayak panjat kepit tuh. Dewan wis langkah geti ya kayak. Rainers pucet putih. Pucet ding kali bet. Pucet. Itu pucet enggak ada caranya tuh saking ketakutannya. Aduh. Ini kalau kameranya jelek, Cek. Oke, teman-teman. Akhirnya ketangkap juga ini ular yang meresahkan warga. Aduh. Ada yang sampai masuk rumah, tapi udah ketangkap.
Ini nih, pasangannya udah kenal lagi. Alhamdulillah. Aduh. Kisi kira-kira lanang apa, Don? Lanang. Dari dubur sampai kor kesilit. Dubur ke belakang itu panjang. Bula, pada ngomong apa? Panjang itu laki-laki. Laki-laki ya cowok. Lanang. Oke. Tuh. Yang ngasih tahu malah Kapi Tenggengen. Lo Kapi Tenggengen. Enggak bisa ngapa-ngapa. Pinggulnya moplok. Pinggulnya moplok. Akhirnya kita mendapatkan satu untuk per hari ini. King Cobra ya kayaknya di foto. Aduh lah. Kemarin yang sempat masuk rumah warga itu cewek ya. Berarti yang kayaknya di... Onderan apa drong cewek? Iya, onderan cewek. Jadi masuk rumah warga onderan. Enggak, maksudnya memang apa namanya ditangkap ya. Ini rencana mau dirilis kemana ntar? Soalnya di dari sini mengganggu sekali warga Cimapak Gedung Gede ini. Mungkin nanti dirilis di tempatnya Mas Duol. Maning, pepes mbok dirilis nenggonku. Pepes. Atau pada panen kali bingung kok. Buruannya. Kudara tuh. Masuk. Aduh, arep ngomong bingung. Mandan mumet. Tuh, kan segede pupu. Kudara tuh. Apa lu nyekel kayong wis lemes man? Biasanya keli ular gedang ya, Bro. Aduh, biasanya keli garang gati. Garang gati lah, pol-pole nini kaptis. Aduh, udah nih ngandang. Ini berat sekitar 15 kilo. Kibang-kibangan yang kali kejan. Berat banget. Ini lalik. Hampir sama ya, Pak Liki, dengan yang di sumber kemarin. Cuma memang ini kelihatannya tadi lebih panjang tuh karena lebih langsung juga. Gitu. Kemarin gendut banget yang ketangkap di daerah. Anak tadi orang ya? Iya. Maaf, anak orang. Saya tetap menjauh dari Cimunting karena bok boleh tekan di laslos-laslos. Apa dilepas lagi ya? Orang baik. Oke. Udah. Nangkepnya ada capeknya nggak minta ampun. Keselai ngepol. Ya untuk sih tadi hanya sekitar sungai ya, kalau sudah sampai sana ya sudah susah kita untuk nyari lagi. Betul, ke jajal ke drong. Di sana tadi ada dapuran pring itu. Nah, tuh, kalau masuk ke dapuran pring kan repot. Siapa yang repot? Ya, kayak bingung. Kalau kamu sih nggak ada repotnya. Repot. Cuman ngikut. Bisa keton tapi lebung dapuran pring. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya yang telah mengikuti penangkapan ini. Rasanya aduh, capek banget. Ikutin terus channel saya, si Moon King. Jangan lupa subscribe, like, komen, ketik tombol lonceng. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.